Ya, oke. Okay. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan dimasukkan ke dalam chat kami sehingga ya kami bisa langsung menjawab. Ya, oke. Okay. Uh, Ini ada yang dari daerah Barat ya bidang matematika. Mungkin saya chat dulu. Halo Pak Anton, ada yang nanya nih Pak. Ya, silakan Bu. Uh, barusan ada yang nanya, hasil lombanya akan diumumkan berapa lama dari hari pelaksanaan lombanya ya Pak? Uh, paling lambat adalah dua minggu sebelum2 uh, minggu sesudahnya ya jadi paling lambat dan kami akan kasih tahu itu di uh, grup chat jadi uh, makanya kenapa harus bergabung di grup chat kami supaya mengetahui semua informasi termasuk pembinaan yang akan kami adakan nanti di bulan April. Ya, jadi di bulan April kalian akan ada pembinaan lagi sebelum kalian ke tingkat provinsi dan itu tidak ada biaya sama sekali ya. Jadi bagi yang lolos ke tingkat provinsi itu akan ada uh, ini lagi pembinaannya lagi ya. Silakan kalian bisa mengikutinya. Oke, ada lagi. Yang kedua ada juga Pak, uh, mau tanya soal mau tanya nih kak soalnya apa mirip dengan KSN ya atau lebih sulit daripada KSN? Soalnya setara dengan KSN ya bapak ibu. Jadi ini eh, setara dengan karena pembuat soalnya pun adalah para peraih medali nasional dan internasional. Ya, jadi silahkan gitu ya. Anak saya kelas 9 dan sudah daftar ikut ARC, tapi nggak pede ikut KSN 2021. Katanya nanti saja ikut. Sebaiknya apa ikut juga KSN 2021, Pak. Ya kalau saya bilang sih kalau ada kesempatan kenapa enggak ya? Karena masih kelas 9 Bapak Ibu ya dan siswa-siswi sekalian. Jadi namanya mencoba itu kan enggak ada salahnya bahkan saya lebih ini ya. Saya lebih lihat bahwa sebenarnya kelas 9 kalau punya kesempatan lebih awal itu lebih bagus lagi. Sehingga kenapa waktu nanti kelas 10-nya dia udah tahu. Misalnya the worst case ya bukan kita ini ya tapi misalnya Oh saya udah coba tahun ini ternyata saya masih belum berhasil lanjut nih tapi at least anak bapak ibu atau kalian itu sudah tahu jenis soalnya jadi nggak usah takut gitu ya anak saya gagal yang pasti kalau kita nggak mencoba udah pasti nggak dapet udah pasti udah gitu aja 100% gagal kan nggak ada yang tahu gitu ya kita berhasil atau enggak gitu ya kalau nggak pernah mencoba yang paling ini kan ikut IRC juga salah satunya. Cuma bayar dua puluh ribu kok. Dua puluh ribu kan uang bukan istilahnya sekali makan juga udah ini kali ya. Ini sebenarnya adalah cuma kontribusi bentuk tanggung jawab aja bapak ibu. Soalnya pernah kami kasih gratis di enggak 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 kayak semacam kayak main-main gitu loh. Itu. Makanya kami kasih dua puluh ribu sebagai bentuk tanggung jawab. Ya. Oke, okay. soal untuk kelas 7 dan kelas 9 apakah berbeda? Ini bukan, ini setara dengan uh, semuanya itu, soalnya sama bapak ibu ya, seperti kompetisi sains uh, nasional. Jadi, ini uh, kompetisi sains nasional itu uh, tidak ada jenjang, oh, kalian kelas 7, kelas 9, kelas 10 gitu ya, enggak ada, semuanya dianggapnya sama kayak gitu. Jadi, kisi-kisinya adalah kalian bisa mempelajari kisi-kisi uh, kompetisi sains tingkat nasional. Ya, oke. Okay. Saya, saya sangat setuju. Saya sangat setuju sekali dengan dengan apa yang disampaikan Pak Anton. Jadi uh, nomor satu menurut saya kita jangan batasi kalau misalnya siswanya berminat, anak kita berminat gitu ya untuk uh, mengikuti lomba. Apalagi kalau uh, menurut saya kalau misalnya memang bisa ikut lomba untuk kelas yang lebih advance. Menurut saya itu suatu ini ya suatu ambisi mungkin atau suatu kemampuan yang harus disupport gitu. Kalau misalnya masih ada keraguan-keraguan, uh, jangan takut karena sebenarnya uh, menurut saya ya kompetisi atau kita berlomba itu uh, persiapannya mesti dua kan? Yang pertama pasti skills-nya, tapi yang nggak kalah itu adalah mentalnya. Nah kadang-kadang skills-nya ada, mentalnya nggak ada, gitu. Nah jadi kalau memang uh, siswanya ini misalnya kelas uh, kelas 9 atau kelas 10 bisa ikut di level yang lebih tinggi, di, sangat dianjurkan. Jadi bisa lebih siap gitu. Nah, saya juga ingin share ada siswa kami ya yang uh, dari daerah lagi dari luar Pulau Jawa yang uh, masih jenjang SMP itu bisa dapat medali di jenjang SMA loh. Jadinya itu bukan sesuatu yang 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 impossible ya, bukannya sesuatu yang tidak mungkin, sangat mungkin asalkan memang persiapannya pasti seperti case nya yang yang ini pasti uh, persiapannya juga uh, mungkin cukup lama dan sangat matang gitu ya ada juga siswa-siswa kami yang yang apa yang yang dari luar daerah yang yang apa namanya yang berusaha untuk uh, loncat dan berhasil juga uh, banyak juga yang yang perempuan. Jadi kita juga kami juga melihat shift dari yang tadinya dominasi uh, siswa laki-lakinya yang prianya itu sangat tinggi sekarang perlahan-lahan mulai bergeser ke siswa perempuan. Mulai mulai muncul banyak yang apa jumlah pemenangnya. Jadi Bapak Ibu uh, Hal-hal yang seperti ini ya, itu bagi kami indikasi bahwa apakah tuannya lebih muda atau gender perempuan itu juga sangat mampu untuk berkompetisi. Ya, jadi kita nggak bisa membatasi ya, Bapak Ibu ya. Oh, uh, anak saya uh, masih SMP. Kemarin itu tahun lalu ya 2020, yang pemenang Olimpiade Sains Nasional di Matematika SMA itu adalah anak SMP dua orang dan itu dari uh, dari Riau satu dari Riau yang satu lagi uh, dari Surabaya seperti itu jadi membuktikan bahwa sebenarnya anak SMP itu mampu Bapak Ibu bahkan kalau di luar negeri itu ada anak SMP ada orang yang udah ikut internasional olimpiade itu sampai tujuh kali Bapak Ibu ternyata uh, saya baca riwayatnya mereka sudah ikut dari SMP Bapak Ibu ikut kayak IMO loh, bukannya ikut yang lomba-lomba lainnya, ikutnya IMO, IFO gitu ya. Saya baca tujuh kali gitu ya, tujuh kali orang kalau di Indonesia kan ya cuma sekali apa dua kali gitu ya. Kalau di luar negeri tuh dari anak SMP itu diizinkan kalau dia mampu bisa sampai SMA silahkan ikut kayak gitu. Soalnya kalau Olimpiade SMA ya itu lebih ke matematikal, matematika ya saya ngomong ya, matematika itu lebih ke matematika klasik Bapak Ibu. Istilahnya, yang nggak butuh rumus kayak integral diferensial, gitu ya. Itu kan matematika modern, gitu ya. Sebenarnya adalah lebih ke matematika logika, gitu ya. Jadi, anak SMP pun bisa ikut, gitu ya. Oke, okay. nah ini uh, makanya tidak dibatasi, ya. Halo, Pak, ada pertanyaan lagi? Ada private chat, ada private chat datang ke saya, Kak. Saya kelas... 11. Apakah e-sertifikat dapat diapply di perguruan tinggi dan apabila bisa, apakah saya masih berlaku ketika saya lulus SMA? Tadi yang saya bilang bahwa e-sertifikat e Warda ya, karena sudah terhubung dengan saya tadi share aja ya. Saya ini ya. Kita sudah punya berbagai alumni di berbagai perguruan tinggi seperti ini. Ini baik dalam maupun ini sama wardaya ya, dengan berbagai institusi dan ini adalah ini institusi-institusi terkenal ya Bapak Ibu ya yang bukan yang main-main gitu ya dan jelas gedungnya gitu loh ini uh, ya Waterloo University orang tahu lah ya MAA itu Mathematical Association of America itu impunan uh, matematikawan uh, se Amerika gitu yang mengadakan USAMU, U, uh, USA Mathematical Olympiad itu nah ini alumni kami sudah tersebar di MIT, Stanford, Berkeley dan lain-lain ya dan alumni kami yang dalam negeri seperti UI, PB, UGM dan lain-lain dan ini kami bukti bahwa kami sudah terhubung dengan universitas kalian yang kelas 11, ke, eh, yang kelas 10 itu silahkan mengikuti ini kenapa karena sertifikat kami sudah terhubung ya istilah gini eh, orang pada tanya ke saya kok oh, Wardaya bisa ya visit company ke Tokopedia gitu ya kita ngajuin berkali-kali nggak bisa-bisa tuh masuk ke Tokopedia itu ya ini membuktikan kenapa mereka tuh HRD-nya human resource-nya Tokopedia itu katanya dibilang mencari talent-talent itu mereka bilang disaranin ke Wardaya aja itu Ya kayak orang data science kan kebanyakan kan ya pasti butuh orang yang skillnya tinggi dan itu mereka bilang cari di Warda ya itu banyak banget itu akhirnya kita dikasih visitation ke sana itu ya jadi kalau misalnya saya masih kelas 11, apakah sertifikat itu berlaku jelas berlaku gitu karena tadi kita sudah nama Warda itu sudah dikenal dengan berbagai universitas dan industrinya oke. Okay. Ya ini nggak mungkin lah ya nanya teknologi university kirimin surat ke wardaya gitu ya kalau nggak tahu kredibilitasnya wardaya gitu ya admissionnya gitu ya seperti itu kayak HK ini top 50 in the world bapak ibu ya jadi bukan sembarang universitas gitu yang kirim ke saya gitu ya istilahnya bukan yang abal-abal gitu universitas ini yang terkenal terkenal semua bapak ibu itu ya oke okay. kira-kira ada lagi dan adik-adik sekalian ya oke. Okay. Jadi ini memperjelas ya Bapak Ibu bahwa wardaya punya sertifikat itu jelas yang diakui secara nasional maupun internasional itu ya. Oke, okay. ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Jadi kami mengadakan lombanya pun bukan yang abal-abal gitu ya, istilahnya yang bukan semacam uh, lomba main-main aja, enggak. Ini lomba memang uh, kami adakan untuk kemajuan Indonesia. Itu. Ya. Bahkan kalau orang bilang ini secara bisnis ya saya bilang ini lomba-lomba rugi buat Wardah ya yang nggak ada untungnya gitu ya tapi kami bilang kami pengen membangun Indonesia itu ya kami pengen memajukan Indonesia sampai daerah pelosok ini yang harus kami lakukan kalau nggak 2025 kita akan menghadapi momentum bonus demografi gitu ya kalau nggak kapan majunya anak-anak bangsa ini gitu ya oke silahkan lagi ada pertanyaan ada lagi, Pak. Ini tapi kayaknya melenceng dari IRC. Kak, saya bertanya di luar IRC. Uh, saya melihat ada kelas pretop dan top unif di Wardaya College. Perbedaannya apa aja ya, Kak? Gitu. Halo, kelas top unif itu adalah kelas uh, lebih ke jenjang lebih tinggi lagi, gitu ya, sama-sama buat kelas persiapan universitas luar negeri. Nah, yang membedakan itu cuma materinya sih kelas pre-top itu adalah kelas untuk anak kelas 10-11, sedangkan kelas top univ itu anak kelas 11 dan 12. Tapi kalau untuk kalian yang mau ke dalam negeri, kami juga punya kelas namanya top regional universitas hmm. atau trust. Ada pre-trust sama TRAS. Itu kami makanya punya dua pathway. Ya, itu mungkin jawabannya ya. Jadi materi, materi yang diberikannya pun berbeda ya. Jadi mungkin kalau saya kasih gambarannya, ini adalah pathway-nya. Uh, dari kelas pre top sama uh, trust tadi, ya ini mungkin saya kasih gambarannya. Ini adalah uh, kita lihat ya, ini uh, ranking universitas kita. Coba kita lihat sendiri ya. Kita masih tertinggal banget ya, Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Makanya kenapa Wardai ingin membuat lomba-lomba seperti ini supaya peningkatan kualitas. Coba Indonesia negara terbesar di Southeast Asia, Asia Tenggara. Kita masih kalah sama Singapura, Malaysia sama Thailand, Bapak Ibu. Singapura ya cuma negaranya cuma 5-6 juta penduduk gitu ya. NUS NTU itu peringkat nomor uh, 10 dan 13 dunia. Sedangkan kita, peringkat kita uh, masih 200-an. Bedanya jauh loh. Ini uh, padahal cuma beda selisih 2 jam penerbangan gitu ya. Tapi selisih ranking universitas kita masih jauh banget. UGM yang nomor satu di Indonesia itu nomor 254. Sedangkan Singapura and US itu nomor 11. Seperti itu. Tadinya kita dulu belajar ke Mal uh, orang Malaysia belajar ke kita, Indonesia, tapi sekarang Indonesia yang belajar ke Malaysia. Kayak gitu. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Ini kami buka kelas top universitas, pre-top sama top univ. Dan ini pathway-nya di Wardai College. Jadi kalau kalian bisa, saya nggak punya kesempatan nih ikut ikut OSN karena saya nggak dapat kuotanya di sekolah. Kalian ikut lomba-lomba yang diadakan wardaya, kayak gitu. Karena lomba-lomba kami sertifikatnya itu diakui, itu, ya. Jadi eh, jangan putus asa gitu ya. Kalau saya nggak dapat kesempatan, gimana pak di sekolah? Ya silakan aja. Karena kan kuotanya kalau SMA cuma dua dua orang doang. Ya kalian nggak istilahnya. Dua orang terus, uh, saya gak, akhirnya saya nggak bisa berprestasi dong, Pak. Ya, sekarang lomba kan banyak gitu, ya. ya Cuma milih-milih juga lomba yang diadakan gitu, jangan sembarangan juga gitu ya. Ini uh, pathway kami ya, seperti ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, ini mungkin uh, mungkin tentang uh, Canadian Flyer ya. Oke, saya akan ini ya. Uh, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Saya kan uh, tentang ini, Canadian Flyer juga ini, ini ya Bapak-Ibu. Saya mungkin share screen ya. Ini kalau kalian uh, mau ikut lomba-lomba yang diadakan Waterloo juga boleh. Ini kami adakan uh, ini ya, ini silakan dipotret gitu ya. Kami akan membuka pendaftaran paling lambat tanggal 25 Maret dan ini tanggal 17 Maret. Jadi ini yang kalian mau masuk ke Waterloo University, kalian jelas mesti ikut lomba eh, Euclid ya. Euclid, ini semuanya online Bapak-Ibu ya. Ini biaya Rp200.000 gitu ya. Sehingga kalian bisa ikut lomba Friar Gaulus Ipatia. Ya. Silahkan kalian ikuti. Dan ini kami bukti bahwa kami punya invitation letter. Jadi kelas Olimpiade ya nanti akan mendapat kesempatan untuk SMP ya. Yang uh, jenjang SMP kami akan uh, mengadakan kelas internasional ya uh, sat, uh, nanti di minggu depan tanggal 25 Maret itu anak SMP matem kelas Olimpiade kami akan bertemu dengan anak-anak dari Rusia dan saya diminta untuk men mengajar juga itu jadi ini jelas bahwa kami uh, sudah diakui internasional ini dari uh, pemerintah Rusia ya Bapak Ibu ya itu Rusia kan terkenal sama uh, matematikanya gitu ya. Itu. Jadi, ini uh, mereka ngundang kami, gitu ya. Uh, ngundang saya sebenarnya, nah, mereka pengen dipertemukan antara, antara anak Rusia sama anak Indonesia, gitu. Nah, ini anak-anak uh, yang bergabung di kelas Olimpiade kami akan mendapatkan di jenjang SMP, ya, akan mendapatkan kesempatan mereka bisa bertemu dengan anak-anak Rusia juga di Zoom kami, ya, tidak kami buka untuk umum. ya Tadi, kelas WISE kami, warga Innovation Science Education kami, juga uh, kami buka, ya seperti ini. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Terkait dengan ini, ini pun kami buka ya. Ini kami uh, tadi kelas wadah innovation science education. Ini adalah lembaga penelitian yang menghubungkan dengan industrinya bapak ibu. Ya, ini uh, akan nanti ada praktisi juga seperti dari tokopedia, dari uh, dari Gojek gitu ya, dari Amazon itu akan menjadi pembicara dan mereka sudah bilang ke kami seperti itu ya, akan menjadi karena mereka uh, ingin ya istilahnya berbagi ilmu juga gitu ya kepada anak-anak gitu ya. Dan ini terbuka bukan cuma buat pelajar tapi untuk profesional bahkan orang tua juga boleh ikut. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi silakan. Apakah Canadian Flyer boleh untuk anak kelas 9? Ini anak kelas 9 atau di bawahnya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kalau misalnya ada ada flyer itu buat silakan anak-anak uh, yang ini boleh di bawahnya. Jadi misalnya sorry. Ini buat anak-anak yang kelas flyer itu grade 9 or below. Kelas 9 atau di bawahnya. Ya. Oke. Okay. Kalau Galois kelas 10 atau di bawahnya? Hipatia kelas 11 atau di bawahnya? Jadi kalau saya mau ikut Hipatia, anak kalanya saya masih kelas 9, ya boleh aja. Silakan aja. ya. Dan kami akan memberikan pelatihannya ya Bapak-Ibu sekali. Jadi sebelum sebelum kontes, biasanya Wardaya pasti akan memberikan istilah jangan jangan kalah dulu lah sebelum bertanding gitu ya istilahnya makanya kami akan memberikan pelatihannya sebelum uh, kontes ini diadakan oleh Waterloo University dan ini tidak semua uh, rupanya saya baru tahu ya banyak institusi yang ngelamar ke Waterloo dan tidak diizinkan sama Waterloo ya dan mereka minta portfolionya saya soalnya ada teman saya yang mau ngelamar gitu ya untuk ngadain juga dia bilang kok Wardah bisa yang ngadain uh, kandidat matematik Uh, saya udah propose ke Waterloo di reject. Ternyata mereka lihat gitu, portfolionya dari lembaga tersebut. Itu. Ya, yeah. uh, yeah, itu. Oke, okay, silakan ada lagi. Ini seperti ini. Kayak kami bisa kunjungan ke NTU, NUS, gitu ya. Kok warga bisa sih dikasih presentasi di NUS, NTU? Bahkan kita tahun uh, sebelum pandemi itu kami uh, ditawarkan sama NTU nginep di dormitorinya Bapak-Ibu. Kok bisa yang ngadain itu eh, apa edutur masuk gitu ya diizinkan masuk ya mereka juga lihat kali ya gitu ya unit institusinya seperti apa gitu loh ya nah ini sebelum pandemi kami ngadain secara online nih lomba eh, onsite sorry secara onsite ya lomba-lomba ini ya oke okay. ada lagi yang mau ditanyakan dulu saya lihat di website ada jalur non-test untuk kelas pre-top. Bisa ditolong dijelaskan tentang, oke, okay, pre itu kalau uh, untuk anak kelas uh, 10 yang mau naik kelas 11, itu kami ada, namanya jalur uh, non-test, itu adalah untuk uh, pakai jalur rapot. ya. Jalur rapot, silakan memasukkan rapot, nilainya itu harus di atas 83. Baru kami izinkan untuk tidak pakai tes. Nah, apakah Uh, apakah lomba Canadian Euclid? Kalau bapak ibu yang anaknya mau masuk ke Waterloo um, dan mencari beasiswa di Waterloo, itu jelas harus tadi ini ya harus mengikuti lomba ini bapak ibu Euclid. Dan lomba ini memang uh, lombanya menurut saya sih ya challenging gitu ya. Dan ini mengapa ini jadi syarat masuk mau ke Waterloo University itu? Jadi, kalau mau ikut, gimana saya anaknya kelas 10, Pak? Ya, silakan aja, kan di kelas 12 atau di bawahnya. itu. Nah, ini aja mereka bilang, pokoknya kelas 12 atau di bawahnya. Kalau kita kelas SMA atau di bawahnya, SMP juga boleh ikut. ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Suaranya nggak kedengeran. Halo. Uh, saya sih bisa dengar coba, um, dari yang lain. Ya, kalau saya sih ada yang nggak dengar, Bapak-Ibu. Oke, okay, ya. Kapan rencana men seminar mengenai Universitas Waterloo? Ada fakultas apa saja? Nah, Waterloo itu, Bapak-Ibu ya, kami uh, sering kedatangan, ini ya, saya bilangin dulu, uh, itu mereka bisa datang ke Wadaya ya, Bapak-Ibu ya. Ini. Ini kami kedatangan Universitas Waterloo, Bapak-Ibu. Gak mungkin Waterloo itu mau datang ke kami. Ini 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 kami ya, per, apa ke BCA ya. BCA Learning Institute sampai kami disambut warday kulis Bapak Ibu ya. Tokopedia. Ini benar-benar karena mereka mencari talent-talent yang bagus Bapak Ibu. Gak mungkin kami dijirkan ke, masuk ke industri-industri ini kalau mereka nggak tahu ya institusinya kayak gimana gitu. Dan ini Waterloo sendiri mereka udah berapa kali itu datang ke ya dan memberikan webinar. Ini Profesor Jeff ya itu memberikan seminar ke Wardaya dan ini waktu pandemik mereka tetap mengadakan uh, webinar juga di kami ya terus habis itu uh, University of Toronto juga sama University of Sydney juga sama ya jadi ini membuktikan bahwa Wardaya memang sudah diakui secara internasional juga bukan secara nasional oke okay. jadi nanti kalau ada mau ikut seminar tentang Waterloo uh, gimana Bapak Ibu Ya Bapak Ibu silahkan mengikuti IG kami, Instagram kami, sehingga kami e, bisa memberikan informasi di Instagram itu gitu ya. Dan Bapak Ibu silahkan mengikutinya itu ya, informasi di sana. Ini mungkin saya kasih linknya kalau Wardai Kulit seperti ini. Dan terus e, unit apa fakultasnya apa aja? Fakultasnya yang terkenal biasanya kalau di water itu adalah Mathematical Science computer science sama actuarial science. Jadi semua universitas di Indonesia yang mem mempunyai kurikulum matematika dan kom uh, apa dan Acturia, itu pasti mengajunya ke Waterloo University. Oke. Okay. Kira-kira ada lagi? Sebelum kita tutup pertemuan kita, silakan bisa follow Instagram kami di Wardai College dan Anton Wardaya ya. Ya. Sehingga uh, saya bisa ini ya atau uh, Bapak Ibu yang ingin saya follow ya bis. atau adik-adik sekalian bilang aja Pak saya peserta uh, webinar tadi atau Q&A tadi gitu ya nanti saya follow back itu Nah ini ada Pak Stefanus Sanan juga memberikan dan kami uh, uh, bulan setiap bulan itu kami adakan webinar tentang pendampingan universitas Bapak Ibu gimana cara bikin esai gimana cara Uh, bikin uh, uni, apa, persiapan apa di universitas, dan kami tidak bikin rekamannya di YouTube. Ya, kami cuma bikin di Zoom kayak gini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak institusi itu ngejar materi Wardah, ya Bapak Ibu. Mereka bilang materi Wardah itu adalah materi yang paling lengkap dan paling terupdate. Itu ada yang kami buka, gitu ya, uh, di link YouTube kami, tapi ada juga yang kami eksklusif. Kami tidak buat rekamannya dan kami tidak sebar materinya juga. Karena banyak materi banyak orang itu pengen ngejar materi yang wardaya gitu. Semuanya dia bilang paling update, paling akurat dan paling terpercaya itu. Ya iyalah universitasnya pada datang ke kami gitu ya. Oke. Okay. Ya makanya kalian bersyukurlah kalian sudah belajar di wardaya. Kenapa kalian sudah punya sertifikat ya? Nanti akan keluar sertifikat dari Kementerian Pendidikan Nasional itu, itu resmi dari Kementerian Pendidikan, dinas pendidikannya, ya, yang yang dan itu uh, kelas olimpiade, kelas pretop, kelas top itu sudah mengeluarkan sertifikat dari Kementerian. Oke, okay. kira-kira ada yang lagi yang mau ditanyakan dulu? Ini uh, yang semester lalu ini la sudah ditandatangin sama uh, kepala dinasnya, jadi ini dalam waktu dekat kami akan bagikan termasuk rapot-rapotnya. Ya. Dan itu kalian akan dapat dipakai apa untuk ke apply universitas juga. Karena selama ini mereka universitas itu bilang e, apa sih yang bisa membedakan antara anak wardaya sama enggak gitu ya. Ternyata ya sertifikat itu. Anak wardaya mereka cari banget gitu loh. Mereka bilang ya di wardaya jadi gojok gitu kan. Ya. Oke. Okay. Oke, mungkin dari kami sekian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di IRC 2021 dan jangan lupa pendaftaran paling lambat hari Senin ini tanggal 15 Maret. Sampai ketemu di IRC 2021. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih.